الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، pertama-tama sebagai moderator dan juga mewakili kedua pemateri pada hari ini, ucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Goa, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Bapak Dr. Insinyur Haji Hasan Hashim MSI, yang telah memberikan amanah, memberikan kepercayaan kepada kedua pemateri di samping saya, Ustaz Zulkarnain dan Ustaz Lukman Jaman MSI, untuk menyampaikan dan memaparkan materi ilmiah dalam pertemuan ilmiah yang digagas oleh pemerintah daerah Maros dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, untuk tujuan yang sangat mulia sebagaimana telah disebutkan dan kita mendengarkan semua, yaitu untuk tujuan mewujudkan hakikat persatuan dan kesatuan dalam bentuk silaturahmi demi terjaganya ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat Goa pada khususnya, dan masyarakat Indonesia tentu saja pada umumnya, dan juga di antara yang melandasi pertemuan ilmiah ini dan juga akan melandasi paparan dari materi dari dua pemapar materi nantinya adalah nas-nas berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajak kita semua untuk senantiasa dalam persatuan di dalam persaudaraan, seperti diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah di atas agama Allah Ta'ala, dan janganlah kalian berpecah belah. Juga di antaranya hadis Rasulullah SAW, alasan kedua adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasiha, ad-din an-nasiha, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat, agama itu sebenarnya adalah nasihat, dan agama itu adalah sebenarnya an-nasiha. Yang ketiga ditanya oleh para sahabatnya, maka Rasulullah SAW menjawab, ketika ditanya liman ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali ummatil muslimin wa ammatihim, nasihat terhadap Allah Ta'ala, terhadap kitabnya,
terhadap rasulnya dan terhadap imam-imam pemimpin kaum muslimin dan kebanyakan khalifah ramai dari kaum muslimin. Dan juga Imam Rafi adalah telah nasihat kepada kita juga mengatakan persatuan dan kesatuan kaum muslimin, yang mana Rasulullah SAW dalam hadis yang lain mengingatkan kepada kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman kalian sampai dia cinta untuk saudaranya apa yang dicintai bagi dirinya sendiri. Dan masih banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang mana merupakan petunjuk Rasulullah SAW. Demikian pula ayat-ayat suci Al-Quran yang menginginkan kepada kaum muslimin untuk bersatu, saling nasihati kalau ada saudaranya yang bersalah, dan meluruskan, memberikan dukungan bagi saudaranya yang sudah berjalan di atas kebenaran, dan memberikan nasihat meluruskan kepada saudaranya yang tergelincir dengan cara yang benar sesuai dengan petunjuk syariat Islam, petunjuk Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan seperti yang telah diperkenalkan oleh pembawa acara tadi, bahasanya pemateri di sebelah kanan saya adalah Ustaz Al-Qarnain. Sudah dibacakan kurikulum vitae-nya tadi, demikian pula Ustaz Luqman Jamal. Dan pada kesempatan ini saya cuma ingin meluruskan ataupun memberikan penyampaian bahwasanya kedua pemateri ini tidaklah ditekankan pada salah satunya, bahwa salah satunya adalah ahli tafsir, kemudian satunya karena Ustaz Luqman Jamal dari alumni Fakultas Hadis. Mungkin perlu diketahui bahwasanya Fakultas Hadis dari Jami' Islamiyah, Islamic University di Madinah, adalah salah satunya Fakultas Hadis yang ada di dunia. Salah satunya fakultas yang memiliki program studi hadis di dunia ini. Ada pun yang lain, mungkin dia merupakan satu jurusan dari Fakultas Usuluddin misalnya. Tapi kalau Fakultas Hadis yang ada di Jami' Islamiyah, dia merupakan fakultas yang berdiri sendiri. Dan bukan berarti karena Ustaz Luqman alumni dari Fakultas Hadis, beliau kita berikan materi yang khusus berkaitan dengan hadis saja, tapi keduanya kurang lebih sama. Kita akan membagi dengan kesempatan dan kewenangan yang diberikan kepada saya sebagai moderator untuk membagi-bagi materi ini. Materi-materi ini akan disampaikan oleh kedua pemateri. Mudah-mudahan dengan materi seperti ini kita harapkan lebih efektif dan lebih mudah dipahami oleh kita semua, dan lebih memberikan manfaat yang lebih besar, mencapai sasaran yang diinginkan. Para undangan sekalian dan hadirin yang saya muliakan, sebagai pembahasan ataupun materi pertama yang akan kita bahas ini, ini adalah dengan tema menjalin kebersamaan di atas jalan yang lurus, yaitu kita akan membicarakan tentang ukhuwah, persaudaraan di kalangan kaum muslimin, yang mana dengan ukhuwah Islamiyah akan terbentuk masyarakat yang memiliki kekuatan dan terjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya dengan persaudaraan yang kuat akan terjamin tercipta ketenangan, ketenteraman, dan pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Maka mungkin pada bahasan pertama dari kajian ataupun pertemuan ilmiah ini adalah saya berikan kesempatan kepada Ustaz Al-Qarnain untuk menyampaikan akan pentingnya ukhuwah Islamiyah, dan juga mungkin bisa dilanjutkan dengan bahasan kedua, yaitu pentingnya permasalahan islah, karena setiap dari kaum muslimin yang memiliki perpikiran kita diperintahkan untuk mengislah, memperbaiki syiar-syiar itu dengan memiliki perpikiran. Jadi mungkin materi pertama adalah pentingnya ukhuwah Islamiyah, dan kedua pentingnya islah serta pijakan-pijakan dalam berislah tersebut. Kepada Ustaz Al-Qarnain saya persilahkan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardi was samawati. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, khairul bariyah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Berbicara tentang ukhuwah Islamiyah, menjalin persaudaraan antara sesama kaum muslimin dan muslimat, dan juga bagaimana membangun al-islah, membangun perbaikan pertemuan antara sesama kaum muslimin dan muslimat apabila terjadi permasalahan, sangatlah baik kalau kita dasarkan dua pembahasan ini kepada sebuah ayat Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat, di mana Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Innama al-mu'minuna ikhwah, fa'aslihu bayna akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun." Allah berfirman, "Innama al-mu'minuna," sesungguhnya kaum mukminin itu adalah ikhwah, adalah bersaudara. Fa'aslihu bayna akhawaykum, maka damaikanlah antara kedua saudara kalian, dan bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, sebab di dalam kejujuran seseorang menjalin persaudaraan, dan di dalam kejujuran dia ingin mengadakan islah, diperlukan ketakwaan. Perintahlah, perintah waktakullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Dan kalau kalian bertakwa, pahalanya pasti. La'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Maka ini antara salah satu sebab yang menyebabkan kaum muslimin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila mereka menjalin ukhuwah dan membangun al-islah di atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalin ukhuwah Islamiyah, persatuan Islamiyah, adalah salah satu dari dasar agama kita. Berdasarkan nas ayat tadi, innama al-mu'minuna ikhwah, sungguhnya kaum mukminin adalah ikhwah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, yang dihimpun bahwa mereka adalah ikhwah, yaitu seluruhnya adalah saudara dalam agama. Saudara dalam agama. Dan ini adalah makna yang sangat ditekankan dalam agama kita. Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, kata beliau, "Al-muslim akhul muslim la yaghluhu wa la yusluhu." Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh dia membunuhnya, dan tidak boleh pula dia menyerahkan muslim itu kepada muslimnya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah fi 'ayni al-'abd ma kana al-'abd fi 'ayni akhihi." Allah senantiasa melindungi seorang hamba, membantu seorang hamba sepanjang dia senantiasa, sepanjang hamba ini senantiasa membantu saudaranya. Dan di dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a al-muslim li akhihi bi dhahri al-ghaib, قال الملك قال الملك آمين ولك بمثله." Apabila seorang muslim mendoakan saudaranya muslim yang lain, tidak pada saat dia hadir didoakan di masa muslim itu tidak ada di tempat itu, maka malaikat akan mengaminkan, dia berkata, "Amin ya Allah, kabulkanlah, memberikanlah untuk hamba ini apa yang semisal dia minta untuk saudaranya." Ya. Dan menjalin ukhuwah ini adalah tanda kebersamaan di dalam kehidupan, dan tidak akan terwujud sebuah kehidupan yang indah, kehidupan bermasyarakat, bernegara, kecuali di dalam ukhuwah yang jujur antara sesama kaum muslimin. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim,
المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. صار مؤمن بل مؤمن المؤمن بدت المؤمنة بدل الموكل بدل المؤمنة. بنقول حديث النعمان بن بشير يقول الإمام البخاري والإمام مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق مثل المؤمنين في طوابهم وتراحمهم وطاقتهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو فجعل في سائر الجسد بالسهر والحمى. عندما قوم مؤمنين دلم حل كنت من كنتاي سايا من أيام بل كافر فيه عندما يبدو أن ساكتبه apabila sebagian dari anggota tubuh itu sakit atau mengeluh, maka sebagian tidak yang lainnya merasakan keluhannya, sakitnya, dan tidak bisa tidur, atau dengan rasa panas pada tubuhnya. Dan apakah yang adalah nikmat dari Allah? Menjadi ujian adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah sering ingatkan nikmat ini di dalam banyak ayat. Dan Rasulullah sering ingatkannya. Di antara ayat yang menjelaskannya, Allah berfirman, "Yaqdiru ni'matallahi 'alaykum ittum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi'ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shifa hatratin min an-nar fa'anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Berikut nikmat Allah kepada kalian. Ketika kalian dahulu sebelum Islam datang, kalian saling bermusuhan. Ketika Allah menentukan hati-hati kalian, sehingga kalian pun bersaudara kerana nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada hal ini kalian berada di jurang-jurang api neraka. Sehingga Allah bebaskan kalian darinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian supaya kalian mengambil hidayah. Supaya kalian mengambil hidayah. Lebih daripada itu, persaudaraan antara sesama kaum muslimin ini mempunyai pahala yang sangat besar. Siapa yang mencintai saudara kepada Allah, maka Allah akan mencintainya. Dan siapa yang telah dicintai oleh Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi segala keperluannya. Sebagaimana yang terangkan di dalam hadis riwayat Muslim, ada seorang yang mengunjungi saudaranya ke desa yang lain. Maka Allah mengutus seorang wanita bertanya kepadanya, dengan sebab apa yang mengunjungi orang tersebut? Ataukah engkau ada hubungan yang sangat kerabat dengannya? Maka orang berkata tidak. Apakah orang tersebut punya jasa terhadap yang tidak bisa kami lupakan? Kata orang tersebut tidak. Saya mengunjungi saudara kukun Allah. Maka para malaikat berkata, "Fa'inni Rasulullah ilaika, bi'anna Allah kala ahabbaka bina ahbabta fi." Sungguhnya saya, kata malaikat, adalah utusan Allah kepadamu untuk menyadarkan kepada engkau bahwa Allah telah mencintai kamu kerana engkau cinta kepada saudaramu sebagaimana engkau cinta kepada saudaramu. Lebih daripada itu, orang yang sangat cinta mencintai kerana Allah ini akan memberikan kelihatan yang suci kepada hari kiamat. Di tubuhnya di bawah tubuhan arsh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, tatkala matahari berkaitan di atas utama, tidak ada tubuh yang pada hari itu. Namun orang yang sangat cinta mencintai kerana Allah di tubuhnya khusus di bawah tubuhan singgasan Allah subhanahu wa ta'ala. Terutu dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqul lahu qiyamah, ay mutahabbin bi jalali al-yawm, al-yawm udhillukum tahta dhilli, yawm la dhilla illa dhilli." Allah berfirman, di mana orang-orang yang saling mencintai di bawah kebesaranku, pada hari ini saya akan membohonginya di bawah tuduhan arsyku, hari tidak ada tuduhan kecuali tuduhanku. Dan lagi kali keutamaan menjalin persaudaraan antara sesama kaum muslimin besarnya manfaatnya di dalam membangun kepribadian diri, membangun masyarakat, membangun negara, dan tidak terwujud keamanan, kesejahteraan kecuali dengan hal ini. Kemudian dari etika seorang dalam bersaudara, apabila saudaranya berbuat salah, maka hendaknya dia menegurnya dengan cara yang baik, kemudian meluruskannya sehingga dia mendapatkan hidayah. Sebab seorang mukmin cinta kebaikan bagi saudaranya yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk dirinya, untuk saudaranya akan dicintai untuk dirinya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, "Untur akhaka zalimun aw madhmuna." Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dalam keadaan dia zalim. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim dan dalam keadaan dia zalim. Para sahabat bertanya Rasulullah, kalau dia balik, wajar kita tolong.
Tapi kalau dia membalikkan, bagaimana cara kita mengalami? Maka Rasulullah SAW tanggung dia dari kebalikan yang dia lakukan. Jadi menariknya dari kebalikan yang dia lakukan, maka itu adalah pertolongan untuk saudaranya. Sering sekali diperlukan adanya sifat tuhur Islamiyah dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, membangun islah, membangun persatuan, membangun perbaikan, mengadakan perbaikan di tengah manusia, ini adalah ciri umum di dalam syariat kita. Ciri umum di dalam syariat kita, hal yang ditekankan di dalam Al-Quran yang ditekankan dengan sebut Rasulullah SAW. Bahkan Allah telah menyebutkan, وَلَا تُفْتِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi setelah diperbaikinya, setelah diperbaikinya muka bumi ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. Dan tidaklah Allah membinasakan suatu negeri karena kebangunan yang dilakukan sepanjang di negeri tersebut ada orang-orang yang mengadakan perbaikan, orang-orang yang mengadakan perbaikan. Maka sepanjang ada orang-orang yang mengadakan perbaikan, mengadakan perbaikan, maka ini adalah sebab tertolak yang tidak dan malapetaka. Sebab tertolak yang tidak dan malapetaka dari kaum muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Dan ini adalah antara kesuburan saudaranya. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاكُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan manusia. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan manusia. Kecuali suatu yang merintah untuk saling bersadaqah. Atau suatu yang merintah untuk melakukan hal yang ma'ruf. Atau siapa yang merintah untuk terjadinya islah, terjadinya perbaikan, terjadinya perbaikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَاسْتَوْهُ خَيْرٌ. Dan perbaikan itu adalah kebaikan. Digambarkan maaf kebaikan. Sebab kebaikan yang terkandung di dalamnya sangat besar dan sangat berarti bagi kaum muslimin. Bagi maklumat bahwa kaum muslimin dan muslimat di dalam kehidupannya ini perlu kepada hal-hal yang melibatkan hati itu mereka bersatu. Harus ada kebersamaan di tengah mereka. Harus ada saling pengertian. Dan harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Saling meminta dalam hal yang ma'ruf. Dan saling melarang dari hal yang munkar. Sehingga terwujud kebersamaan. Dan terwujud perdamaian. Dan terwujud kesejahteraan yang didambakan oleh setiap insan. Yang ingin hidup bahagia di atas muka bumi. Inilah secara global di hal ini menjalin ukhuwah Islamiyah, menjalin persatuan Islamiyah dan menjalin kebersamaan dan mendarikan antara sana kaum muslimin. Ini adalah dia tangga agama, dua perkara yang merupakan sejaknya kebahagiaan kaum muslimin dan muslimat di dunia yang di akhirat. Allahu ta'ala Jizat Mukara. Sebelum kalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah paparan dari materi yang berkaitan dengan pentingnya sholat jamaah. Walaupun paparannya karena mengingat waktu yang terbatas dari kita, kita dapatkan materi yang telah disampaikan oleh tentang pentingnya sholat jamaah dan arti pentingnya satu kaidah-kaidah dan juga pijakan-pijakan dalam beruslah. Selanjutnya, karena perkembangan ilmiah ini dibahas tentang adanya tudingan-tudingan atau dengan adanya isu-isu yang berkaitan dengan penafsiran Al-Quran, khususnya surah Al-Shujurat ayat 7. Demikian pula ayat-ayat yang lainnya, maka ada baiknya juga sebagai pembukaan daripada materi-materi ini kita mendengarkan apa sebenarnya pengertian dari tafsir dan bagaimana kewajiban seorang muslim di dalam menafsirkan Al-Quran Karim, dan apa pijakan-pijakan yang harus dipenuhi atau dipegang teguh oleh seorang muslim dalam menafsirkan atau dalam penafsiran Al-Quran Karim.
Dan juga mungkin bisa diterangkan kepada kita apa sebenarnya yang boleh menjadi sumber-sumber rujukan dalam menafsirkan Al-Quran. Dan materi ini akan diserahkan kepada Tafsirkan untuk menyampaikannya. Tentang. Dari kitab Tulsa Nafhamul Quran
bagaimana cara kita memahami Al-Quran. Rasul Muhammad bin Jamil Zaini hadirahullah ta'ala. Dan saya nampak yang akan dilakukan oleh pelajaran untuk pelajaran panjang atau peserta mendapatkannya, dan pelajarannya bisa nanti mencetinya kalau dianggap penting dan dibutuhkan. Tafsir dari asal katanya Al-Fasar artinya membuka cabur penutup. Maka Al-Quran tertutup bagi kita untuk memahaminya kecuali disertai dengan penjelasan dari makna-maknanya. Karena itu dibutuhkan tafsir. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Fatala wa tadabbaru al-Qur'an am ala qulubin aqsaluha." Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, mentadabbur Al-Qur'an, atau hati-hati mereka terkunci? Ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang tidak mentadabbur Al-Qur'an, maka sebabnya karena hati-hati mereka yang terkunci, sehingga tidak sampai kebaikan itu padanya. Maka kita rasalah bersalah, orang-orang terdahulu yang salah dari kaum muslimin itu telah mengamalkan apa yang diinginkan dengan Al-Quran ini dengan sebuah riwayat dari Abu Rahman As-Sulami rahimahullah. Beliau berkata bahwa kami ketika belajar Al-Quran kepada para sahabat seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, mereka kami tidak mempelajari Al-Quran sampai 10 ayat kecuali ketika kami memahami ayat tersebut, berilmu dan beramal. Karena itu adalah maksud yang paling besar dari tafsir dari Al-Quran. Kemudian berikutnya, sebagai seorang muslim, setelah mengetahui tujuan dari tafsir Al-Quran, maka kewajiban kita mengetahui tafsir itu adalah menempatkan diri kita menjadi penerjemah dari kalam Allah. Kalau orang menerjemah, maka apa yang diminta oleh pembicara itu pula yang kita sampaikan. Jadi apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Taala melalui kalamnya, itu pula yang kita sampaikan kepada keluarga, masyarakat atau khalayak yang lainnya. Itu maksudnya kalau kita sebagai seorang muslim dalam mentafsirkan Al-Quran. Karena itu diharamkan dengan nas dalam Al-Quran untuk mentafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu Allahu ma'a ta'ala." Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini urutan dosa-dosa, dan dosa yang paling besar di urutan yang paling terakhir, wa an taqulu Allahu ma'a ta'ala. Kalian mengucapkan tentang Allah, yang termasuk tentunya kalam Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Nah, inilah di antara isu yang disepakati oleh orang-orang yang terdahulu dari umat ini, para sahabat, para tabi'in, para asbab tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari ini, adalah bahwasanya Al-Quran tidak boleh ditolak. Maknanya setelah mentadabbur, setelah mempelajari, tidak boleh ditolak dengan pendapat saja, dengan perasaan, dengan kias-kias, atau dengan hakikat-hakikat, atau apa saja penemuan-penemuan manusia yang kadang-kadang mereka pertentangkan dengan makna Al-Quran. Ini adalah isi
dasar yang harus disepakati. Karena orang-orang terdahulu dari kalangan kaum muslimin menyebutkan dasar-dasar ini. Karena itu pula tidak dapatkan satu ucapan pun dari mereka yang keluar dari mulut mereka yang mengatakan ayat ini saya tidak terima karena bertentangan dengan akal saya. Ayat ini saya tidak terima karena saya punya pendapat yang lain. Ayat ini saya tidak terima karena ada hakikat yang saya ketemukan. Nah, ayat ini saya tidak terima karena mazhab saya seperti ini dan seterusnya. Tidak ada ucapan mereka seperti ini yang kita lakukan dan kita pelajari bahwa semua mereka berbuat seperti yang mereka. Kemudian yang berikutnya, karena mungkin hanya saya tidak sebutkan secara ringkas minggu yang satu atau dua contoh supaya gambaran yang jelas sumber-sumber rujukan dalam mentafsirkan Al-Quran, supaya nanti ketika ada perselisihan dikembalikan kepada hal yang menjadi pokok pembahasan. Yang pertama, kalamailah Al-Quran dengan Al-Quran. Ini adalah tafsir yang paling tinggi. Dan dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, kemudian Allah juga mentafsirkannya. Di antaranya, sebagai contoh, dalam surat Yunus ayat 62, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak khawatir terhadap apa yang akan terjadi nanti dan mereka tidak bersedih dari apa yang sudah berlalu. Siapa yang maksud wali dalam ayat ini? Kalau kita tanya manusia bermacam-macam tafsirannya. Ada yang mengatakan wali yang bisa terbang. Ada yang mengatakan yang wali yang bisa berjalan di atas air. Ada yang mengatakan yang wali yang paling banyak tinggal suara matangnya. Atau ada yang bilang wali yang terbangnya bisa terbang dan selalunya. Tapi Allah menjelaskan sendiri dalam Al-Quran lanjutan dari ayat tersebut. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka sesungguhnya jemaah sekalian, semua orang mukmin kalau dia punya iman maka dia punya perwalian. Semua orang mukmin kalau dia punya ketakwaan maka dia adalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pula mengatakan atau mengatakan yang bisa terbang itu bukan wali, tidak-tidak mengatakan demikian, tetapi kadar perwaliannya tentunya tergantung kepada kadar keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insyaAllah ta'ala semua kita yang hadir di tempat ini adalah wali-wali Allah. Tinggallah kita meningkatkan derajat perwalian kita kepada Allah. Dan salah satu cara meningkatkan derajat perwalian adalah meningkatkan pemahaman dan ilmu kita terhadap agama yang mulia ini. Kemudian kedua, Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mengerti tentang Al-Quran karena setelahnya lah diturunkan Al-Quran. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat aneh ketika ada orang yang menyangka bahwa dia bisa lebih mengerti Al-Quran daripada hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, kita sebutkan satu atau dua contoh saja. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu
ولم يلبسوا إيمانهم بدينهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Orang-orang beriman dan tidak mencampuradukkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Taala. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang menyuruh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yuzlim nafsahu?" Siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Dan semua manusia itu pernah menzalimi dirinya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukan itu yang kami maksudkan. Tetapi kezaliman yang kami maksudkan di sini adalah ucapan seorang hamba yang saleh. Nasihat Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah dengan apapun. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Tapi kezaliman yang diinginkan di sini adalah kesyirikan. Tafsirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga ditafsirkan sendiri dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wal hiyara. Orang-orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala al-hisna yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa Taala. Ya ziyada, dan ada tambahannya. Mungkin orang bertanya, adakah pahala yang lebih besar daripada surga Allah Subhanahu wa Taala? Maka dalam ayat ini disebutkan ada tambahannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mentafsirkannya yang datang dalam beberapa hadis. Seperti hadis Abu Musa al-Ashari, Ubay bin Ka'ab dan lain-lainnya, bahwa kami yang dimaksud di situ adalah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga ketika pemilik surga melihat wajahnya Allah, maka lupalah keinginan apa yang dia rasakan dari nikmatnya surga. Karena itu nikmat ini nikmat yang paling tinggi yang hendaknya seorang mukmin berusaha untuk mencarinya. Karena itu kita disuruh beribadah dalam sebagian ayat ini juga wajhullah, mencari wajahnya Allah. Karena itu adalah puncak dari amalan yang paling ikhlas dan juga puncak dari pembalasan yang paling besar. Sehingga nikmat yang lainnya yang ingin kita dapatkan dari amalan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Taala. Dan melalui itu kita nasihatkan agar manusia tidak khususnya laki-laki agar tidak terfitnah dengan indahnya wajah-wajah perempuan. Karena itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat surga Allah, dan lebih tidak ada apa-apanya lagi dibandingkan dengan nikmat melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian berikutnya tafsir Al-Quran dengan ucapan para sahabat. Yang kita lihat bagian berikutnya, bintangnya tafsir tersebut ini Allah Subhanahu wa Taala Ar-Rahman wa Al-Istawa. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah, di atas arsnya istawa. Apa makna dari istawa? Maka mayoritas para sahabat mentafsirkan istawa dengan makna irtifa. Artinya tinggi dan berada di atas. Karena Allah Subhanahu wa Taala itu adalah Maha Tinggi dan tidak ada yang mengenai ketinggiannya. Kemudian berikutnya tafsir Al-Quran dengan ucapan para tabi'in. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, ayat Ar-Rahman ala al-Istawa, ternyata para tabi'in juga mentafsirkan kalimat tersebut
dengan makna yang sama. Seperti perkataan Mujahid dari surah Al-Tafsir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan istiwa Allah naik dan tinggi. Nah, tentu jangan kalian yang berbahagia bahwa semua ketika mengetahui Al-Quran, nanti kita harus tahu Al-Quran. Kemudian tahu hari-hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pendapat para sahabat. Kemudian pendapat para tabi'in. Supaya kita terhindar dari perselisihan. Karena sebenarnya yang terbaik adalah bukan yang berselisih, tapi yang terbaik adalah menghindari perselisihan. Maka siapa itu yang menyatakan saya mengenai mana ayat ini, maka tolong didatangkan apa Al-Quran yang mendukung makna tersebut, apa hadis Rasulullah SAW yang mendukung makna tersebut, apa perkataan para sahabat, apa tabi'in yang mendukung makna dari ayat yang kalian pahami seperti itu. Karena tidak berarti itu adalah perkara yang menunjukkan perselisihan. Kemudian berikutnya dan yang paling terakhir adalah mentafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Hal itu menjadi syarat yang mutlak bagi orang-orang yang ingin mentafsirkan Al-Quran, maka dia harus paham bahasa Arab. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Inna anzalna Al-Quran Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam keadaan dia berbahasa Arab. Apa gunanya kata Allah la'allakum ta'qilun, supaya kalian mudah untuk memahaminya. Dan itu kalau kalian ingin memahami bahasa Al-Quran, maka pelajarilah bahasa Arab. Karena itu sesuatu yang ada dan ganjil ketika orang berselisih tentang makna Al-Quran, tapi mereka yang berselisih tidak pernah bahasa Arab. Jadi kalau ingin mengenai perselisihan, maka harus belajar bahasa Arab. Ini adalah syarat paling minimal, bukan syarat paling besar, tapi syarat paling minimal. Karena bahasa itu adalah wasilah untuk memahami sesuatu. Kita ingin paham bahasa Indonesia, harus belajar bahasa Indonesia. Ingin paham bahasa Makassar, harus belajar bahasa Makassar dan seterusnya. Kemudian selalu contoh dari penafsiran tentang bahasa semestik-semestik. Insyaallah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Waqala bihi wa qawmihi. Ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan tuannya, ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aatidun. Bagaimana patung-patung ini yang kalian itu ikutat beribadah padanya? Patung atau tamathil adalah patung berhala. Ya. Patung dinamakan timsal, tamathil yang dari timsal artinya penyerupaan. Kenapa mereka menyembah patung-patung tersebut? Karena adanya penyerupaan. Dengan apa patung-patung itu diserupakan? Mereka serupakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau paling tidaknya mereka menyerupakannya dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang-orang Arab ada yang menyembah Allah Ta'ala wal-Uzza wal-Manat. Allah wal-Uzza wal-Manat, nama-nama patung-patung yang mereka beri nama yang mirip dengan nama-namanya Allah. Allah nama Allah, Allah al-Uzza nama Allah al-Aziz, al-Manat nama Allah al-Manan. Mereka serupakan. Dan itu seluruh besar itu orang memahami bahasanya kesyirikan itu hanya yang menyembah patung. Karena itu bukan hakikatnya.
itu hanyalah gambarannya. Tapi hakikatnya dia menyembah sesuatu yang menyerupai makhluk yang mempunyai kekuatan, mempunyai keluarbiasaan, atau mengambil sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya memahami bahasa. Kalau itu tidak paham bahasa, mungkin kita memahami pati. Sehingga hanya kesulitan itu yang menyembah pati. Kalau bukan pati yang disembah, bukan kesulitan. Ini kekeliruan yang kata. Dan itu banyak kalian sebagai penutup dari sisi yang pertama ini. Bahasanya yang mempertirkan Al-Quran, yang kita sebutkan dari penarik para Al-Quran itu sendiri. Kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ucapan para sahabat, kemudian ucapan para tabi'in, kemudian kalau kita tidak dapati, mari kita kembali kepada bahasa Arab sebagai bahasa diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan semua para yang ringkas ini memberikan dasar-dasar yang ada dalam pembahagian diri bahwa seseorang itu kalian bersikap memahami segala sesuatu, maka dia harus paham dasar-dasarnya lagi. Maka seorang muslim hendaknya menguatkan hatinya untuk memahami dasar-dasar dalam agamanya sehingga dia tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai pemahaman, dengan berbagai pengusuhan yang terjadi di kalangan kaum muslimin sendiri. Semoga merintah salah satu kelemahannya menemukan hati utama yang tersebut salah satu kelemahannya semak namanya ini sahbih Tuhan. Demikianlah tadi paparan dari Ustaz Lukman yang mudah-mudahan kita bisa menemukan darinya itu berkaitan dengan tafsir dan sumber-sumber ini kan dalam menafsirkan Al-Quran dan juga berkaitan dengan apa kewajiban seorang muslim dalam menafsirkan Al-Quran. Berikut ini masih berkaitan dengan penafsiran Al-Quran. Kita akan mendengarkan dari materi Ustaz Mukarnain. Tentang sebab-sebab terjadinya orang di dalam kesalahan ketika menafsirkan Al-Quran. Dan karena waktu yang tidak banyak lagi, harapkan penonton yang bisa dipersingkat dan diperbarat juga Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hal yang dimaklumi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa hadainahum najdain, dan kami berikan hidayah kepada manusia dengan dua jalan, jalan yang baik dan jalan yang jelek. Sekaligus dua jalan diterangkan kenapa? Supaya jalan benar bagi manfaat kebenarannya, dan supaya manfaat jalan-jalan yang salah itu jangan sampai ada yang jatuh di jalan-jalan yang salah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang lain, وَكَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. Berikanlah kami merinci ayat-ayat dan supaya nampak dengan jelas jalan orang-orang yang berdosa. Dan juga yang sedih tabdi Allah ibn Amr bin Auf yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدِلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ عَنْ شَرِّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ. Tidak ada seorang Nabi pun sebelumku kecuali wajib atas Nabi tersebut untuk menjelaskan segala kebaikan yang diketahui tentang umatnya, dan wajib atas Nabi tersebut untuk menjelaskan segala kejelekan yang berbahaya bagi umatnya. Kemudian dari ciri agama kita, segala sesuatu diterangkan, yang baik diterangkan sebaik sebagai itu, yang jelek diterangkan sejelek sebagai itu. Saya terangkan tentang bagaimana cara menafsirkan Al-Quran sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Maka sangat penting juga untuk kita mengetahui kebalikannya, apa sebab-sebab yang menjatuhkan seorang sehingga salah dalam menafsirkan Al-Quran atau salah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran.
Sebab kalau masalah berdalil, semua orang bisa baca ayat, ambil hadis, dia pakai berdalil. Tapi yang menjadi penentu pendalilan benar atau tidak. Yang seperti ada orang yang berkata dilarang sholat. Apa dalilnya? Kita tanya apa dalilnya? Jadi yang satu dalil dari Al-Quran dilarang sholat. Apa dalilnya? Kata dia yang ingin menyesali. Allah berfirman celakan orang-orang yang sholat. Jangan satu ayat saja. Tapi dia tinggalkan tanggutan dari ayat yang menjelaskan. Ya, siapa orang sholat yang dikatakan sholat ini? Kami terangkan yang dikatakan sholat itu Al-Nabiyyina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalu dalam sholatku Al-Nabiyyina kami ra'un orang yang hanya riak di dalam akutan sholat. Bukan disebutkan sholat. Bukan semua orang yang sholat. Bukan semua orang yang sholat sholat. Tapi dibicaralah kerana halang dalam berdalilkan, halang dalam berdalilkan akhirnya ia pun menggunakan ayat bukan satu tempatnya. Ya. Maka banyak sebab-sebab menyebabkan seorang terjatuh di dalam kesalahan sehingga ia salah dalam menafsirkan ayat. Yang paling sebab yang terpenting adalah dia tidak terikat dengan sumber-sumber asli di dalam penafsiran. Dan telah diterangkan pada sumber-sumber penafsiran. Dan mungkin saya akan sebutkan dengan empat hal. Al-Quran itu ditafsirkan dengan salah satu dari empat perkara. Yang pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Dan ini penafsiran yang paling kuat. So, ayat Al-Quran itu paling kuat yang paling ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Kemudian yang kedua, penafsiran Al-Quran dengan hadis. Al-Quran diterangkan dengan hadis Rasulullah. Dan so, Rasulullah adalah yang terjelas. Allah berfirman, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad adzikr Al-Quran supaya kami jelaskan Al-Quran itu kepada manusia. Jadi Nabi menjelaskannya. Ini penafsiran dalam hadis. Dan tentunya dengan penafsiran dalam hadis ini juga sangat berarti dan sangat penting. Nabi dalam Al-Quran disebutkan salat. Bagaimana cara salat? Dia yang terangkan dalam Al-Quran. Bagaimana caranya? Tapi diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sumber yang ketiga dari sumber penafsiran diambil dari ucapan para sahabat. Ya, dan para tabi'in yang merupakan ahli di dalam penafsiran. Ya. Kenapa diambil dari ucapan para sahabat? Rasulullah yang murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengambil langsung ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan mengajarkan juga kepada mereka pemahaman terhadap Al-Quran itu. Penafsiran terhadap Al-Quran itu. Karena itu Ibnu Mas'ud menyebutkan, dia membaca 70 surah Al-Quran kepada Nabi SAW. Ibnu Abbas menghatamkan setiap surah kepada para sahabat. Para tabi'in juga demikian, dia baca setiap surah dari Al-Quran, setiap ayat dia tanya, apa penafsiran ayat tersebut. Ini menunjukkan bahwa penafsiran itu diambil dari sumber-sumbernya. Diambil dari sumber-sumber ini. Kemudian yang keempat dari sumber penafsiran adalah diambil dari bahasa Arab. Diambil dari bahasa Arab. Surat Al-Quran ini disebutkan bin Salamin Arabiyyin Mubin. Dengan lisan bahasa Arab yang sangat jelas. Perintah orang yang masuk di dalam tafsir, dia harus menyesal banyak ini. Kalau ini menyesalkan ini. Dia harus menyesal banyak ini. Bukan satu ini maksudnya. Yang pertama dia harus mengerti bahasa Arab. Tanda-tandanya, uslub dan penggunaannya. Bagaimana digunakan bahasa Arab itu? Sebab satu kata saja, kadang mempunyai makna banyak di dalam bahasa Arab. Atau mempunyai makna yang banyak dalam bahasa Arab. Seperti kata fi misalnya, fi artinya pada. Kalau di bahasa Indonesia kan. Dalam bahasa Arab, ini mempunyai 10 makna. Pengerti dalam bahasa Arab. Seperti itu disebutkan oleh pakar bahasa Imam Ibn Hisham Al-Ansari ya, di dalam kitabnya Bidri Labi bahwa kata fi itu mempunyai 10 makna. Mempunyai 10 makna. Baru pun juga mempunyai dalam ayat. Pengerti dalam ayat ada. Fi bisa bernama padanya ada sesuatu. Ini banyak penggunaannya. Dan fi bisa bernama di atas sesuatu. Seperti misalnya ayat kasirun fil ardi. Berjalanlah kalian di dalam bumi pakai fi. Fi di sini bukan artinya di dalam bumi dia berjalan. Tapi di mana? Di atas bumi. Tapi pakai kalian fi. Ini tambah fi di sini bernama di atas. Dan misalnya ayat wala usam di dalam nanti fi juzi'in nahl.
Ya, ucapan Fir'aun kepada tukang-tukang sihir itu, saya akan menyalip kalian di tempat-tempat korma atau di batang-batang korma. Tapi terbukti bukan disalip di dalam, tapi disalip di luarnya. Maka ini antara uslub dan pembunuhan dalam bahasa Arab. Dan mempunyai banyak makna, seperti yang saya sebutkan tadi, punya sepuluh makna. Jadi sebagai gambaran beliau bahwa seorang harus punya ilmu sumber-sumber dalam pelaksiran. Dia harus punya ilmu dalam bahasa. Dia harus mengerti ilmu suruh takfir. Dia harus tangan ilmu hadis. Dia harus tangan ilmu mustalah. Dia harus tangan ilmu istijar, ilmu pendalilan. Bagaimana cara mengetik dalil, mengeluarkan hukum. Sebab hukum dari sebuah ayat, kadang bisa terpecah. Kadang bisa bermakna begini, kadang bisa bermakna begitu. Kemudian dia harus punya ilmu tentang sebagian nuzul, sebab turunnya ayat. Dia harus punya ilmu tentang nasikh wal mansukh, mana ayat yang kandungannya tetap, mana ayat yang kandungannya berubah oleh hukum yang lainnya. Ini semuanya ada aturan-aturannya. Kalau tidak pernah belajar, kemudian tidak ada dasar-dasar ilmunya dalam menafsirkan, maka sungguh ini sangat langsung terhadap Allah. Ini menafsirkan kurna Allah sembarangan dan menjatuhkan hukum-hukum terhadap ayat-ayat Al-Quran tidak sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah. Dan cukuplah ini sebagai dosa yang sangat besar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini mengharrama Rabbul Fawahish. Sebenarnya, Rabbul mengharamkan ketujuan dan sebutkan sejumlah keharaman dan diantaranya, wa antakulu ala Allah kumana ta'amarun. Dan diantara hal yang diharamkan kalian berucap atas nama Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la taqtina wa la taqtina Inna wal basar wal qu'as Inna ilal kata'amu anta masyulah. Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguh pendengaran, pendidikan dan mata hati sungguhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak pelajaran ayat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdusta saja atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kami sudah sangat besar. Rasulullah bersabda mengkodawa alaihi muta'amu dan tanggung tabawa maka ada sebilan mahr. Siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, maka Nabi disiapkan tempat duduknya di neraka. Ini terhadap Nabi apalagi kalau dia langsung terhadap ayat-ayat Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus mengambil penafsiran dari sumber-sumber ini. Dan dia terhadap hal yang menyebutkan seorang kalau dia menafsirkan dia mengikuti sangkaan, mengikuti praduga atau dia hanya mengikuti perasaannya saja. Padahal ayat-ayat Al-Quran tidak seperti itu. Ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi dengan wahyu. Bukan warisan mengajar. Bukan pula direkayasa oleh Nabi Muhammad. Dan Nabi mengajarkannya kepada para sahabat huruf per huruf dari dibacakannya. Nabi membacakan Al-Quran kepada para sahabatnya satu persatu dipaskan kehidupan yang disamnya. Kemudian setelah itu Nabi menafsirkannya, menjelaskannya. Maka harus diambil dari sumbernya. Tidak diambil dari hanya sekedar perasaan atau prajurit. Atau dikatakan guru saya berkata begini, ya atas hati saya kelihatan mencandang ke sini. Atau kurasa saya menunjukkan begini, apalagi kalau hanya diambil dari mimpi saya. Dari hal yang datang dari mimpi, ini bukan sumber dari perasiran. Perasiran itu tidak bersumber kepada hal-hal yang seperti ini. Agama kita adalah agama yang telah jelas, lengkap, tidak perlu ada tambahan. Maka siapa pun yang datang dari belakangan, kebaikannya diketahui dia baik kalau dia mengikuti apa yang datang dari Nabi dan para sahabatnya. Dan diketahui dia sesat kalau dia tidak mengikuti apa yang datang dari Nabi, dia tidak mengikuti apa yang datang dari Nabi dan sahabatnya. Dia membuat jalan sendiri, penafsiran sendiri, maka itu alamat yang berubah baik. Alamat yang keluar dari jalan yang lurus. Sebab agama kita sudah sempurna sudah di kekurangan ini. Allah firman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah kesempurnakan agama kalian dan telah kecukupkan nikmat bagi kalian dan kita telah riba Islam sebagai agama ini. Sempurna agama kita. Dan Allah firman, Ma farratna fil kitabi min syai' dan kami tidak pernah mengantarkan sesuatu apapun kehidupannya di dalam Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ dan kami turunkan kepada kami misalnya Al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu. Segala yang sempurna ada di dalam Al-Quran, ada dan ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Dan jadi saya sebutkan secara global bahwa kembali kita mengambil penafsiran dari sumber-sumber
yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tinggi di muka itu. Manusia akan menyampaikan dari sebuah pendapat. Maka hendaknya disebutkan sumbernya dari Al-Quran atau dari hadis atau dari ucapan para sahabat dari pemahaman secara luar dalam bahasa Arab. Selain daripada ini, maka itu bukan sumber dalam penafsiran yang tidak diakui oleh para ulama Islam dari dahulu sampai sekarang. Maka ini juga saya bisa jelaskan berkaitan dengan masalah maktabat yang dilakukan para kepala dalam penafsiran. Juga kemarin saya tentang orang tadi intinya adalah yang membalikan struktur Quran itu kepada diri kita yang benar yang umat ini tidak pernah akan baik kapanpun kemudian dari perhubungan ini kecuali kalau dia kembalikan kepada apa yang telah menjadikan baiknya umat ini misalkan pendahulu dari umat ini kepada sahabat tabiin dan generasi yang pertama dari umat ini seperti dikatakan manusia akhir hadil umat Allah mengatakan kepada kita bahwa tidak pernah akan baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang menjadikan baik awal dari umat ini. Akhirnya pada waktu kita sekarang sudah jam 11 ya, 6 atau 7 menit karena kita masuk kepada pembahasan tentang tafsir ayat yang mana yang merupakan inti daripada materi pembahasan pada hari ini, inti daripada pertemuan ilmiah kita pada hari ini, yaitu membahas penafsiran daripada beberapa ayat suci Al-Quran. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. Dalam ayat ini surah Al-Hujurat ayat ke-7 ini kita jadikan sebagai inti pembahasan pada hari ini karena adanya isu itu adanya kabar-kabar yang beredar di masyarakat bahwasanya ada yang menyalahartikan atau salah memahami mana daripada ayat ini. Maka pembahasan kita pada hari ini bukan lain menghujat pribadi orang-orang, menyalahkan orang-orang, tapi ingin menerangkan bagaimana sebenarnya makna daripada atau penafsiran daripada ayat ini, yang tentu saja para pemateri akan menyampaikannya berdasarkan usulan dari para ulama yang terdahulu. Maka untuk itu saya persilakan kepada Ustaz Lukman Jamal untuk menyampaikan pertama kali penafsiran atau tafsir dan pendapat-pendapat para ulama tafsir dalam materi tentang ayat ini. Kalau kita sambung sekolah. Karena itu Al-Quran disifatkan la raiba fihi,
tidaklah keraguan. Kenapa dia tidak ragu? Karena dia punya ilmu, bukan karena dia meyakini sebelumnya. Yang pertama, pendapat para ahli tafsir tentang mana ayat ini, imamnya para ahli tafsir, Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Ketika beliau menyebutkan hadis ini atau ayat ini, ilmu beliau mengatakan, ilmu ayuhal mu'minun billahi wa rasulihi. Ketahuilah, wahai orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, anna fikum Rasulullah. Sesungguhnya di antara kalian itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau ada Rasulullah, apa yang harus diperbuat? Apa yang harus dilakukan? Maka fattaqullaha an taqulu ba'du. Bertakwalah kepada Allah, kemudian kalian mengatakan kepadanya perkara yang batin. Jangan mengada-ngada. Dan ala Rasulullah, lepas kalian kubut dan kalian membuat-buat kudistaan. Karena Allah yusbiruhi, karena Allah Azzurul akan memberitahu nabinya akhbaratun berita-berita kalian. Allah mengaku dan Allah juga akan memberitahu bukan kalian saja, tapi juga anak cucu kalian. Tentu ini berlaku umum. Wayakallimuhu ala sawabi fi umurihi, dan dia akan meluruskan dari yang benar pada segala urusan-urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang lainnya jemaah sekalian. Ayat ini dipahami sebagai Rasulullah yang zahir, yang jelas, karena sebelumnya juga berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum min mu'minin. Ketahuilah wahai orang-orang mukmin, bahwasanya jika datang kepada kalian berita dari orang-orang fasik, kata beliau, disebutkan dalam Asbabun Nuzul ayat ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Walid ibn Abi Mu'ayyid untuk memungut sedekah kepada Bani Al-Mustalik. Tapi di tengah perjalanan dia belum sampai kepadanya, dia membuat-buat berita. Dilaporkan kepada Nabi dan Mustalifnya memerangi Nabi. Maka akhirnya Nabi pun hampir-hampir mempercayai berita tersebut. Ketunggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lainnya. Dan setelah itu jelas dan waktu yang terlepas. Apa yang disebutkan oleh Ustaz Yatman dari Imam Ahli Tafsir Muhammad Ibn Jarir Abu Ja'far At-Tabari, bahkan yang sama diucapkan oleh sejumlah Ahli Tafsir seperti Ibn Kathir Rahimahullah, dan juga diterangkan oleh Ibn Jawzi dalam Zadul Masir, yang diterangkan pula oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Su'di di dalam tafsirnya. Dan hampir dikatakan tidak ada hilang pendapat di kalangan para ulama di dalam menafsirkan ayat tersebut, bahwa mana ayat adalah penekanan kepada umat. Ketahuilah bahwa Rasul ada yang tanya-tanya kalian, wahyu turun kepada beliau. Kalau kalian berdusta atau berbuat hal yang keliru, maka ada Rasul sallallahu alaihi wasallam akan meluruskannya. Dan Allah maha tahu apa yang kalian lakukan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan mewahyukan kepada Rasulnya apa yang harusnya, apa yang dengannya kalian ditegur karena hal tersebut. Maka ayat ini, apalagi kalau kita gandengkan tadi dengan penyebutan kalimat sin secara sisi bahasa yang saya terangkan,
wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa pada kalian, maksudnya di tengah-tengah kalian, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini diantara penggunaan kalimat bahasa Arab pada penggunaan fi. Ya, bukan fi, fi pun artinya bukan di dalam diri kalian. Ya, ini adalah hal yang keluar dari konteks secara bahasa Arab. Sedangkan di tahun, kalau orang yang mengerti bahasa Arab dengan hal yang seperti itu, bahwa fi pun artinya di dalam diri kalian, bukan sosok yang asli. Tapi yang diinginkan adalah sesuatu yang merupakan makna saja. Itu mengikuti Nabi, bukan mengikuti seorang Rasul yang terlahir kemudian wafat dan seterusnya. Ya, tidak mengenai seperti ini dari kalangan Al-Ilm, dari kalangan para ulama. Jadi pemahaman sebenarnya dari dasarnya adalah hal yang sama sekali bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan bagi sisi kalian yang diterangkan, sebab ini perkara yang jelas, saya juga agak bingung sebab matahari yang terbit di siang bolong kalau dikatakan terbit kembali dan matahari lagi terbit, ini adalah hal yang tentunya agak sulit untuk menerangkan. Tapi di masalah saya sebutkan di sini 10 perkara secara ringkas menunjukkan keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir adalah disebutkan di dalam ayat sebelumnya di surah Al-Hujurat. Hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus dijaga. Bagaimana kalau dipanggil berbicara dengan beliau? Menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang hakiki. Ada sesuatu yang ada terangkan sehingga diterangkan haknya. Ini yang kedua disebutkan nama Nabi, disebutkan Allahnya, disebutkan Fadilahnya. Menunjukkan bahwa dia adalah Rasul yang diterangkan dan wajib untuk diikuti. Kemudian diterangkan tentang adanya Rasulullah dan para sahabat. Datang dalam sejumlah hadis, kami mendatangi Nabi, atau Nabi pernah duduk di tengah-tengah kami, atau Nabi pernah begini dan begitu. Ini di dalam ayat penulisan tempat ayat Al-Quran, Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau yang lebih hidup akan mati, akan meninggal, sebagaimana mereka juga akan meninggal. Ini diterangkan, bahwa Rasul ini akan meninggal. Maka ini penjelasan langsung kepada orang. Yang diterangkan dengan hadis-hadis tentang bagaimana kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perjalanan hidup beliau. Yang kemudian diterangkan bagaimana sifat-sifat Nabi. Dari rambut beliau, tingginya, warna kulitnya, kemudian bagaimana beliau ketika marah, ketika bersedih dan seterusnya. Ini adalah hal yang jelas. Yang diterangkan bagaimana peperangan yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau perang kemana, melakukan perang kemana. Semuanya bersama, sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menceritakan salat. Dan dia sendiri berkata, salli kena rakyat ini, salli. Salat yang kalian sebagaimana pun salat. Nabi menceritakan salat. Bahkan itu contoh salat ini, Jibril turut berujud manusia. Mengenali manusia selama 2 hari. Untuk menunjukkan waktu-waktu salat. Ini perlunya untuk ada sosok yang begini dilihat. Memberikan contoh-contoh syariat. Kemudian disebutkan tentang bagaimana khutbah-khutbah Rasulullah SAW. Dan keadaan dia ketika khutbah. Kemudian dia di dalam hadis-hadis ditanyakan bagaimana dia melakukan ibadah haji. Melakukan ibadah haji. Dan dia berkata, Lutakhudu anil mengatakan. Kembali kalian semua mengambil dari saya cara menasib kalian. Dan dia diterangkan bagaimana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendebat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan mereka-mereka yang ini menjelaskan agama. Mendebat, makanya ini kemarin bentuk dari hadis dan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jelas, ini adalah hal yang jelas. Ini 10 perkara yang mungkin saya beri, saya berikan gambaran sebagai bahan untuk kita mengingat di dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa mengharam pada kedua mengakhiri pada hari ini yang telah mempunyai mengakhiri yang memang kalau kita membahas lebih detail, lebih tajam, kita memberikan waktu 1 hari untuk membahas tingkat yang lebih. Jadi karena kita dibatasi oleh waktu, maka kita cukupkan penyebaran mengakhiri pada hari ini. Yang seterusnya harus selanjutnya kita memberikan kesempatan kepada hadirin sekalian. Kita dari 13 pihak yang telah dikeluarkan oleh Mata Kepala Institut Bangkari, itu dari pihak Nabi Ibrahim dan dari pihak Jawa Bintang Sahir. Saya memberikan atau menyampaikan tanggapannya. Tapi karena waktu yang terbatas, maka memberikan kesempatan ini dengan waktu yang terbatas pula. Kesempatan pertama,
Ustaz, saya ingin kepada kita menjadi seperti ini, menjadi untuk menghapus ini, menjadi yang
Jadi ini tidak akan bisa dan saya tahu telah dirakan dua kali pertemuan yang dilihat oleh lembaga Islam Belinda saya akan dia yang juga belum sempat atau belum bisa menyelesaikan permasalahan. Mungkin ada kembali dulu. Saya kesempatan kepada dari sekarang kita kasih kesempatan kepada Yayasan Ketua dan Suaminya untuk menyampaikan tanggapan. Saya berulang, saya harapkan dengan tenang kita mendengarkan dan saya harapkan di tanggapan yang belum terungkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terang. Alhamdulillah, walhamdulillah, kuwata illa billah. Pertama, saya kira kita sepakat bahwa forum ini untuk merapatkan perspektif ukuran kita ya. Saya tiba-tiba merasa bahwa secara ontologis kita ini adalah majelis percintaan antara ruh. Sebenarnya ada persoalan ruh di antara kita yang kita selesai gitu. Dan ini kita semua untuk mencoba untuk merenung dan memiliki kedalaman diri kita yang sangat dalam bahwa ada diri kita yang paling terhormat dalam diri kita, yaitu ruh, dan itulah titipan Tuhan. Sebenarnya, sejak awal saya ingin mengingatkan bahwa saya usul dari perguruan tinggi, dari UIN Alauddin Makassar, dan saya hadir secara intens dan sebagai pribadi, bukan melalui institusi seperti Dr. Islam mewakili DPR, tapi ini adalah salah satu yang kebetulan tinggi di gua, dan menyimak sejumlah polemik di koran, saya merasa sebagai orang insan akademik, merasa dipanggil untuk memberikan second opinion menjadi sudut pandang pertimbangan dan berbagai perspektif. Pertama, saya ingin memberi catatan. Saya mengapresiasi forum ini sebagai suatu ikhtiar untuk mempersesatkan suatu yang sangat substansi dalam Islam, yaitu hal-hal yang sangat sensitif, persoalan utama yang menafsirkan teks-teks suci Al-Quran. Yang kedua, kata saya yang disayangkan, penampilan saudara-saudara ini itu seperti logosentrisme. Anda telah mendikte cara berpikir, dan Anda tidak membuka ruang-ruang untuk kemungkinan kita setara dalam forum ini. Itu menjadi saudara untuk memberikan bahwa Anda punya penafsiran yang benar, dan Anda punya membuat suatu tradisi dan hanya satu jalur yang kita harus ikuti. Anda lupa bahwa kerjaan internasional Islam ini sangat luar biasa kayanya, dan Anda hanya memilih satu jalur. Karena itu ini juga pertimbangan. Forum ini, saya maaf, saya jangan dibatasi, ini memang sudah tidak fair sejak awal. Seharusnya ini percakapan, bukan dialog. Percakapan itu bahwa siapa pun yang bercakap di sini adalah setara, baik dari segi accessibility maupun dari segi kemampuan keilmuan. Karena itu saya ingin melihat bahwa lalu anna fikum rasulullah ini sebenarnya hanyalah fenomena gunung es. Fenomena gunung es bahwa dia hanya muncul sekilas di permukaan, tapi sebenarnya banyak persoalan-persoalan penafsiran yang sangat berbiasa dan kompleks di bawah permukaan air yang tidak kasat mata dalam kehidupan kita. Karena itu saya ingin melihat, mungkin sudah saat sekarang kita mencoba untuk melihat bagaimana sebenarnya posisi teks-teks Al-Quran itu. Dalam pemahaman saya, itu adalah wahyu Allah. Dan kata wahyu Allah, ya Allah yang maha pengetahui hakiki maknanya. Kita punya upaya untuk menginterpretasi. Penafsiran itu adalah langkah untuk mencoba menyingkap makna-makna di balik Al-Quran. Tapi tak satu pun di antara kita untuk mengklaim bahwa inilah penafsiran dan makna yang paling hakiki. Tradisi Islam sudah menerangkan kita bahwa upaya menyingkap makna Al-Quran karena ia sudah menjadi suatu hal yang menjadi tradisi dari generasi-generasi, maka ulama-ulama kita mencoba untuk menyingkapnya dengan berbagai pendekatan. Pembacaan dengan secara tekstual itu lahir dalam tradisi tarjamah. Mencoba menjawab makna Al-Quran dengan pendekatan teks dan konteksnya, itulah tradisi tafsir yang sudah saya laporkan tadi. Tapi Anda lihat, ada tradisi yang disebut ta'wil. Ada upaya ta'wil, dan itu memang oleh orang-orang seperti saudara mencoba untuk berpandangan menurut dengan tradisi ta'wil. Memang Al-Quran mengatakan, وَمَا يَعْلَمُونَ تَعْوِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Tidak ada yang bisa menginginkan makna ta'wil kecuali Allah, dan orang-orang yang mempunyai tingkat kedalaman ilmu pengetahuan sebagai anugerah dari Allah. Ini juga tidak membuka ruang-ruang epistemologi dalam diri kita.
Mengapa dia menutup? Kalau kita setuju bahwa hanya Allah yang mengetahui hakikinya, maka siapapun juga umat Rasulullah Muhammad SAW, mulai dari orang yang sedang dengan beliau sampai hari ini, abad ke-21, itu mempunyai jarak yang sama terhadap upaya penyimpangan Al-Quran sebagai sesuatu yang pelaksana yang tidak final. Dia sesuatu yang relatif, menurut saya. Pada saat Al-Quran itu dikandang sebagai teks suci, dia adalah absolut, dia mutlak. Kalau saat dia ditafsirkan oleh sezaman dan berbagai zaman, maka dia menjadi absolut relatively atau relatif absolutely. Dia mutlak ke dalam kerelatifannya atau relatif di dalam kemutlakannya. Karena itu, sekalian, saya juga ingin mengatakan bahwa sejauh ini tidak bisa tafsir. Kalau itu terbatas, Pak. Kalau kita... Iya, kalau saudara mau dibilang, sejauh apa? Terus saya sampaikan kembali. Kalau kan semua peserta diri dan dia mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ayo kalau mendengar sejak awal. Ya, Pak. Ya, sekarang ini yang disampaikan lebih luas oleh Sos Bangun. Seperti yang saya sampaikan dari bawahnya adalah pertama oleh dunia. Betul. Yang begini. Intinya adalah pemaparan materi. Yang kita harapkan dengan itu ada terjadi pengertian. Dan ada yang dapatkan dari itu kita pahami. Mungkin saya bisa Untuk publik. Sudah ada pertimbangan perspektif, ya. Ada pertimbangan perspektif dalam kerangka kedua. Dalam tradisi kehidupan Islam, sudah cukup dengan poin yang saya bisa kita tanggapi, anggapan dari Pak Bapak tadi, tentang bahwa perlu menafsirkan surah apa itu, jadi kita berimpalan kepada, ya, mengharapkan aturan itu kepada setiap orang untuk memahaminya. Ini yang kedua tadi, apa yang menulis sekali kepada penasihat yang menanggapi? Jadi, ini adalah yang pertama. Pada penulis hadir, saya ingatkan dengan sebuah hadir. Orang itu tidak ada problem di parah. Tidak ada yang berdiri untuk majelis kami ini.
sebelum kami melanjutkan kembali pembahasan kami. Kepada ibu-ibu maupun ajunya atau wanita yang berada di atas, dimohon duduk juga. Dan perlu kami sampaikan kembali bahwa kegiatan kami ini difasilitasi oleh Pemda, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Adapun kami di sini hanya sebagai panitia. Dan kami berharap bahwa bapak-bapak mau diatur dalam rangkaian kegiatan ini. Ya, bisa kita lanjutkan. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak Todi. Saya berikan minta kepada Pakir menjalankan untuk menjalankan tanggapan. Ada permintaan sebenarnya dari satu pihak. Mungkin mana apa yang disampaikan ini bisa menunjukkan hati hadir sekalian. Nah, jadi bagi yang saya ingin semua yang ini, Alhamdulillah, salatu wassalam, Nabi Muhammad. Wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima ila ba'd. Alhamdulillah atas tanggapan kedua penanggap ini. Nyata yang pertama ya, kita mengucapkan kepada ini atas penanggapannya. Semua dari awal yang mengatakan bahwa asalnya ayat seperti ini memang dari Bapak katakan itu memang membingungkan kalau kita mencari tafsirnya dan mana asal isinya. Kemudian kami tujuannya di sini bukan sekedar kepada kedua belah pihak, tapi kepada publik. Memang dia tanggapan kedua ini memberikan kepada publik bagaimana memahami Al-Quran, bukan karena lebah kedua dari apa yang dipermasalahkan sekarang. Ya, itu yang pertama. Dan saya ucapkan terima kasih dengan alirnya agak panjang, karena dia ini materinya kali itu yang dibahas itu terlalu sempit. Terlalu sempit karena yang tidak kami dapatkan tafsir yang mengarah kepada yang disebutkan atau yang mengubah. Yang kedua, tanggapan dari pihak yang kedua, bahwa kami juga memahami bahwa sekarang timbul di kalangan muslimin semacam gerakan untuk mencoba memahami agamanya sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Jadi kemudian kami juga pahami, kemudian kami minta untuk memberikan waktu, kesempatan, pendapat dan sebagainya, itu adalah hal yang wajar. Tetapi, semuanya tetapi yang sering saya menggarisbawahi, bahwa kita belajar agama, maka sesuai dengan bidang yang kami pelajari, kami harus terkait dengan apa yang kami pelajari. Jadi kalau Bapak dulu dengan metode seperti pelajaran yang lain atau bacaan-bacaan yang mengubah, kami tidak pahami metodenya Bapak seperti itu. Dan kalau diadil, silahkan diadil hijrah dengan hijrah. Jadi kalau punya perspektif menurut saya ayat begini dan begini, kan sudah menyebutkan tadi kaidahnya. Tolong disebutkan juga kaidah-kaidahnya, ulama-ulama dan seterusnya, supaya tidak simpang siur
jalan yang akan ditempuh dengan berbeda. Dengan berbeda latar belakangnya. Sehingga mohon dipahaminya. Kalau dianggap acara ini berinasi dari awal, permohonan begitulah latar belakangnya. Dan semua orang tentu menginginkan apa yang dia pahami, apalagi apa yang dia yakini, itu yang menonjol. Itu yang menonjol. Itu tidak dipungkiri. Tetapi ketika ingin mencari sudut temui, ia harus kembali kepada dasar yang harus kita sepakati. Dan kami sudah menyebutkan dasar-dasar yang harus kita sepakati. Kalau ada yang punya dasar-dasar yang ingin kita sepakati, tolong juga tentang yang disebutkan. Jadi saya juga ingin menambahkan bahwa kita tidak menuntut kebenaran pada diri kita. Bahkan kalau semua pihak menyatakan apa saja di dunia, kalau di dunia dari Al-Quran maupun dari Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas berbicara dari buku-buku tafsir, ayo silakan. Itu semuanya terbuka. Ini masalahnya bidang agama kita berbicara. Semua di dunia. Ada yang kita datang dari Yahudi. Dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Ini dikatakan kepada Rasulnya tentang Rasulnya. Yang mana yang sisi anil hawa. Ini dia yang Allah Yuhu. Dia tidak perlu berucap dari hawa nafsu. Yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dan ini ada dua golongan. Sebut dalam Al-Quran. Tidak ada golongan yang ketiga. Allah kirim ta'inna mustajibu laka fa'alam. Allah mustajibu ma'ahwa'ahu. Kalau mereka tidak menjawab kebunan kami oleh Nabi Muhammad, maka ketahuilah mereka itu mengikuti hal yang sama, berkecil dengan golongan yang sama. Bila mengikuti sunnah Nabi, berjalan dari Al-Quran dan Nabi, dan kemudian mengikuti, dikatakan mengikuti hal yang sama. Ini menunjukkan bagian dari Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin mengikut, menyebutkan dari sisi-sisi pembangunan, saya harapkan, kami disampaikan dari sisi adillah, bagian dari Al-Quran dan sunnah yang memperbesar dan memperkuat. Ya. Jadi mungkin saya ini jelaskan tadi sedikit berkaitan dengan masalah ta'wil. Wana wa'alami ta'wila fi illa Allah warrasu fi nasil ilmu. Harus kita tahu bahwa ayat ini dari sisi ilmu kiraat terdapat dua kiraat. Ada yang berarti wana wa'alami ta'wila fi illa Allah, ada yang berarti di situ. Ini satu kiraat. Dan di kiraat yang lain berarti wana wa'alami ta'wila fi illa Allah warrasu fi nasil ilmu. Ada tambahan warasi sini kemudian berhenti di sini. Ini di atas dua cina ini mempunyai makna dan arti yang saling melengkapi. Makna dan arti saling melengkapi. Yang jelas yang pertama itu dia pembahasan yang harus kita duduk. Yang pertama apa makna ta'wil itu? Ada makna ta'wil yang diinginkan dalam ayat. Maka itu kesalahan yang terlewatkan. Kita menjawab ada makna ta'wil. Ada apa dipersilakan? Saya harapkan juga bapak yang pakai kopi ya, bukan? Mungkin yang harus dikarenakan untuk mendengarkan ini. Ya, saya begini. Saya harapkan bapak dulu saja. Makasih. Jadi yang pertama saya merasa bahwa saya terhujat karena ruang-ruang untuk membela pikiran-pikiran saya itu tidak mendapat ruang bersih. Pertama saya sampaikan bahwa memang cara pandang terhadap kopi ini sangat beragam. Dia sesuatu yang sangat bijak, tetapi pada saat dia coba direspons dari zaman ke zaman, dia mempunyai zaman yang sangat banyak. Pemirsa, sudah disampaikan dari cara. Jangan mengatakan saya, ya ini masuk dengan cara saya sendiri. Dalam pandangan Islam, tradisi pemikiran Islam, seperti yang kita pahami, itu bukan hanya satu jalur. Muhammad Abid al-Jabiri, dalam karyanya tentang epistemologi yang dikenalkan sekarang, itu ada tiga jalur epistemologi yang sangat dikenal dalam tradisi Islam, Bayani, Burhani, dan Irfani. Ya. Saya kira sudah tahu itu. Bayani memang otoritas teks menjadi satu hal kedua dalam kajian pengen Islam. Seperti kajian terhadap teks suci Al-Quran maupun hadis. Seperti yang sudah ditulis. Ada juga tradisi Burhani, yaitu pemikiran falsafah Islam. Ini juga jangan lupa bahwa ada hadiah dari falsafah Islam yang sangat saya, yaitu falsafah Islam. Yang ketiga tradisi Irfani, yaitu tradisi mistisisme Islam. Tradisi spiritualisme. Sekarang kita tahu bahwa maksud yang ta'wil di sini adalah upaya mencoba untuk merespons teks suci Al-Quran tidak hanya sekedar tafsir seperti yang dalam tradisi bayan tadi, tapi juga Burhani.
ada juga irfani, sehingga misalnya risalatul kisyariyah sebagai sang tafsir yang coba untuk menunjukkan mana-mana tafsir mistik dalam teks Al-Quran, ini juga punya tradisi dalam Islam. Ya baik, ya, saya paham ya. Sekarang saya kembali dari apa yang maka sebutkan dari tafsir tahun. Dan ini apa ya? Saya ingin katakan begini. Kalau Islam yang memberikan mengetahui dua dalam pengertian bahasa Arab dengan dalil. Itu ya. Paham ini secara pandang saya. Secara pandang saya adalah begini. Kalau kita Bapak diri itu juga sudah ucapkan berdiri. Oke, begini. Kemudian kedua, apa yang diinginkan oleh materi dari yang hormat yang berdiri? Saya penting ke depan pada masalah. Sudah bicara dengan lebaran yang dari Bapak diri. Diinginkan oleh Ustaz Bukaran yang tadi adalah dibutuhkan dalil dari apa dari sebuah atau pegangan dari Bapak diri. Berkata Allah dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan diinginkan dari. Jadi begini Pak, ini bukan forum tanya jawab. Ini forum cara pandang kita terhadap tersuci Al-Quran. Kita ingin memandang tersuci Al-Quran yang sama, kita tidak menjawab Quran yang lain. Bagaimana kita menginjak malam ini, kita tidak ingin kita mempercakapkan. Apakah kita ingin bayangi, kita ingin berhali atau irfani, itu kan satu persoalannya. Semua tradisi epistemologi ini, itu absurd dengan tradisi pelajaran Islam. Dan mana yang ingin kita jauh, kalau ini tradisi bayangi saja. Orang yang kita ingin kok makna tersuci Al-Quran dengan tafsir falsafi misalnya. Tafsir mistik seperti itu syariah. Ini kan banyak jalur. Maka saya katakan, mari kita dudukkan ini dalam suatu perspektif kesetaraan. Sedang selanjutnya dari narasumber. Kita semua ini adalah satu forum ilmiah begitu. Sekiranya ini barangkali adalah forum ilmiah, forum kesetaraan, itu brainstorming. Dan seperti saya yang ada perusahaan langsung mendidik. Tapi saya katakan itu adalah fenomena guru es saja. Tapi banyak upaya penasaran makna yang sangat luar biasa kompleksnya. Pak, kami mohon duduk saja Pak yang di depan. Sementara sebelum diharapkan para peserta hadirin pemirsa dan mendengarkan berbicara. Dan untuk mendengarkan berkesempatan saya dan berbicara. Kalau ini memberi kesempatan berbicara, saya harapkan mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah. Kami di dusun Bilagi berada di dalam posisi kebingungan. Kenapa ada yang membawakan ceramah di masjid saya yang membawa arti jangan ikut rasul yang lahir di Mekah, wafat di Madinah dan dikuburkan di dekat Masjid Nabawi. Jangan ikut itu. Sekarang Pak, kami ini satu kampung di lagi kebingungan Pak. Selamat datang. Nah, Pak, maaf ini. Ya, masalah itu masalahnya. Kemudian masuk kita ini. Sekarang ini masyarakat Bilagi Pak, bahkan bahasa Indonesia pun bahkan masyarakat Bilagi Pak masih ada juga yang belum mengerti bahasa Indonesia. Jadi yang sangat mendasar ini Pak, kami butuhkan kejelasan dari pihak yang berwenang atau yang terkait. Tolong diberikan Pak
jawaban ini karena kami cuma pernah mendengar, mohon maaf Bapak, masyarakat Bilaji cuma pernah mendengar. Sekali lagi saya mohon maaf, kami hanya bersifat bertanya. Kami hanya tahu mau ditunjukkan mana yang benar yang kami harus ikuti sebagai umat Islam yang beribadah kepada Allah dan mengikut kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih banyak. Ini kejadian disaksikan atau didengarkan sendiri, didengar langsung dengan ini ada semacam dari pemateri pertama bagaimana? Ya, jadi saya ingin menyampaikan tiga hal. Yang pertama bahwa secara ilmiah tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan informasinya. Ini tanggapan ini. Tanggapan. Memang kami juga minta ditunggu saya dalam menanggapi. Saya ingin minta ditunggu dalam menanggapi. Saya sekarang akan tanggapi. Ini. Iya, ya, saya ingin tanyakan. Jangan dengar dulu apa yang saya tanyakan. Ini juga yang mengatakan, tolong dengarkan dulu. Ini pertama saya disimpat itu. Ini Pak, saya memberikan kesempatan kepada dulu Pak. Saya memberikan kesempatan kepada materi, karena Bapak yang memberikan pertanyaan tadi tidak menunggu orang. Dia mendengarkan, kita sedang langsung mendengarkan, mendengar secara langsung. Jadi menunggu orang kelompok menunggu, jadi saya mendengarkan tanggapi, dan orang-orang bermanfaat. Jadi kalau ini yang mau ditanggapi secara langsung, itu tidak ditanggapi. Sepanjang tadi kata tersebut ini, yang tahu kan itu benar. Ini kan kita, ini kita sendiri yang sama sebenarnya. Sebenarnya misal, kita setiap orang yang mengatakan mengingkari dan mengingkari memang harus menunjukkan juga berlepas diri dari ucapan tersebut. Yaitu ini adalah hal yang dilakukan melalui syariat. Hal yang dilakukan melalui syariat. Dia harus mengingatkan supaya selamat diri. Sehingga insyaAllah ta'ala kalau semua dari kita telah baca di atas hal tersebut, itu tidak diri yang tidak benar dan mengingkari tidak ada. Itu yang mengatakan benar, didustakan kebenaran. Selesai. Yang mengatakan kami tidak berucap seperti itu, garis tegaskan bahwa kami berlepas diri dari ucapan ini. Itulah ucapan yang salah menghubungi ucapan Al-Quran dan Hadis. Selesai. Dan apabila sudah selesai yang salah ini, maka kita kembali kepada titik-titik. Selagi ini kita terangkan pada titik-titik cara pemikiran, kita merah berlaku untuk seluruh masalah, bukan masalah ini saja. Sekarang kami ingin pilih dan bertindak dalam kehidupan. Jadi kalau itu kembali ke kami datang ke hukum, diributkan lagi, Maka kami berikan kain dan pemikiran sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama yang perlu saya tanggapi. Kemudian yang kedua, juga perlu saya ingatkan bahwa kita di dalam majlis ini menghidupkan Al-Quran ada tadabbur di dalamnya, menghayati ilmunya. Dan bukan artinya ditutup bagi akal untuk tadabbur terhadap Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada untuk menutup akal. Jelasin. Jadi ditakdirkan dengan bentuk apapun, tapi ini Al-Quran ini datang dari sisi Allah dan datang dari di bawah Al-Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penafsiran tidak boleh keluar dari apa yang datang dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan masyarakat dunia yang maha ini di dalam menggunakannya. Kalau dari masa ke masa para ulama ahli takdir mereka menafsirkan yang mengetahui Al-Quran dan dikirakan takdir mereka ada dan penafsiran-penafsiran ini tidak menunjukkan perpecahan di tengah kaum muslimin. Maka ini juga tanda yang itu adalah ilmu yang benar. Ilmu yang benar. Maka sekalian ada penafsiran misalnya, atau ada hal yang keluar dari ini. Kalau penafsiran yang benar, itu pasti akan menimbulkan perpecahan di tengah kaum muslimin. Akan menimbulkan perpecahan di tengah kaum muslimin. Jadi itu dua hal yang bisa saya tambahkan oleh Allah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad.
kabilang hal yang dilakukan. Ya, sesuatu siapa yang dalam turun kesia ilmiah pertemuan ilmiah ini sudah teman-teman dan sesuatu yang sebagian besar itu tidak senang lagi. Tapi ketika penatir menyampaikan mengatakan materinya dan menyampaikan perkataannya, saya dengarkan sama sekali. Mungkin penelitian mengajukan tangan terus berkomentar, tidak ada permohonan atau hatinya. Saya lihat ada hadis yang menjadi keras dan kelihatan sudah tidak akan berujung kepada kebenaran hal seperti ini. Sambil kita mau kembalikan kepada apa yang telah dipesankan atau disampaikan oleh dia mengaturi diri untuk membagikan semua permasalahan kepada kita dari sunnah Rasulullah SAW. Mengartikan kita menjadi petunjuk Rasulullah SAW. Nabi yang kita pilih beliau ya Allah SWT dalam permasalahan dengan penulisan ini di tempat yang mubarak ini kita lanjutkan sampai kedua kita menghargai orang lain kita berbicara tidak berbicara sendiri ketika mengatur sedang berbicara segera kita harapkan ada kebaikan artinya paling tidak kita pulang mengharapkan apa yang kita pernah mengatiri karena kita dapatkan pesan tapi pesan ini juga kita belum bisa terima tapi kalau kita menentukan dalam hati kita karena kita tidak menerima kita berkabila dan ingin Rasulullah SAW ini memperturutkan hal yang kita berikan insyaAllah ta'ala kita akan dapatkan pengingat akan dapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harapkan kita berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan seperti yang kita tadi kalau kita meneruskan tidak akan melalunya sementara waktu tinggal di rumah bahkan sekarang sudah masuk ke setelah dur saya minta maaf kita sebaru mungkin saya sebentar kepada Ustaz Lukman untuk memberikan menurut kesimpulan maaf untuk itu mungkin karena saya lagi saya menurut kata-kata dari daerah kemarin tapi ada yang kita inginkan kita ingin berkontak menanggap kita ingin berupaya dan berupaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkannya dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan hatinya kita masing-masing kita ingin berkata sekalian itu berguna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ingin berkata Allah Subhanahu wa ta'ala kita harapkan ada langkah-langkah lain untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin untuk itu saya tutup dari yang belum dikenakan dan saya berikan kesempatan kepada Bapak Ustaz Hasan Hasan MSP untuk menyampaikan tindak penutup sebagai semoga daripada acara ini kepada Bapak kami persilakan. Itu lebih kurang dari pemaparan yang telah kami sampaikan. Wujudan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan selama dari kami mengatur kalian dan bersyukur selama dari Tuhan bersyukur Allah yang kasih sejauh dulu.
Dimohon kepada peserta untuk duduk karena acara kami akan segera ditutup berhubung waktu sholat zuhur telah masuk. Jadi dan Bapak Kesana Kesdan akan memberikan kata-kata penutup. Ayo dimohon peserta untuk duduk, karena kita juga akan sholat. Masa sholat berdiri, sholat berdiri terus, silakan duduk. Dibuat kalau ada apa?